Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Materi kita untuk hari ini adalah tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran kedua. Ayo anak-anak, walaupun kalian berpuasa, kalian harus tetap semangat belajarnya. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi, halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Ayo kita mengamati. Amatilah halaman rumah Udin. Apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Coba kalian perhatikan. Kata Udin, "Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu." Betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri, jawab Beni. Setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain. Ayo anak-anak, kita membaca. Udin dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air. Misalnya, di kolam atau di sungai yang bersih di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Bacalah petunjuk bermain menirukan gerakan binatang berjalan berikut dengan nyaring. Ayo anak-anak, kita baca bersama. Aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak, semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan home pimpa, anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi, "Ikuti, ikuti aku," sambil anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya monyet berjalan, anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut namanya segera maju. Dia juga bernyanyi, "Ikuti, ikuti aku," sambil memeragakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama, begitu seterusnya.
Jika ada yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya menyanyi sambil menari. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan gambar bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan di air berikut ini. Ini adalah bermain menirukan gerakan binatang di air. Ayo anak-anak, selanjutnya kita mengamati. Perhatikan kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Contoh permainannya seperti lompat tali, tarik tambang, ular naga, rangku alu, dan sepak bola. Jadi ini adalah contoh kegiatan bermain yang menunjukkan rasa persatuan. Apakah kalian pernah melakukan permainan-permainan tersebut? Ayo kita berlatih. Tuliskan contoh kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan persatuan. Tuliskan pada tabel berikut ini di buku tugas kalian masing-masing. Ayo anak-anak, kita bercerita. Sekarang coba ceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Ayo perhatikan contoh berikut ini. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Ayo anak-anak, kita membaca. Menceritakan pengalaman juga dapat dilakukan secara tertulis. Bacalah pengalaman Udin berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kami bermain di kolam renang di rumah Beni. Sebelum bermain, kami membersihkan kolam renang dari lumut terlebih dahulu. Kebersihan air kolam renang pun perlu diperhatikan. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Bermain menirukan gerakan binatang dimulai. Kami memulai bermain dengan hompimpa. Teman-teman membentuk lingkaran. Beni yang pertama mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan seru. Semua teman bermain dengan rukun. Anak yang mendapat giliran di tengah bermain dengan sportif. Sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan. Anak-anak, apa isi teks yang kamu baca di atas? Ya, isi teks tersebut adalah menceritakan pengalaman Udin dan teman-temannya dalam bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Lalu, apa kesimpulanmu terhadap isi teks? Misalnya, ketika bermain, kita harus memperhatikan keselamatan diri dengan cara membersihkan terlebih dahulu tempat bermain, dan ketika melakukan permainan harus bersikap sportif. Ayo anak-anak, selanjutnya kita mengamati. Masih ingatkah kamu penggunaan huruf kapital? Ya, huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar. Ayo perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut ini. Aku,
Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Ingat anak-anak, setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Ayo anak-anak, selanjutnya kita berdiskusi. Susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Setelah kalian membuat kalimat atau menyusun kalimat, kemudian tuliskan kalimat yang kamu susun pada kolom berikut ini. Perhatikan contoh nomor 1. Jika disusun menjadi kalimat, Udin memegang tong sampah. Contoh kalimat yang kedua, Siti menyapu halaman rumah. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Baik, untuk kelanjutannya nomor 3 sampai dengan nomor 5, kalian bisa berlatih dan kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan, atau jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.